wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, kita bisa duduk-duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang 10 perkara yang bisa menghancurkan dunia kita dan akhirat kita. Tentu dari 10 perkara ini menyangkut persoalan dosa-dosa manusia, karena setiap dosa itu pasti ada pengaruhnya. Jangankan kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka melakukan kesalahan karena tidak nurut dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, terjadi kekalahan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan 50 pemanah di sebuah bukit Ainain, dan ketika itu dipimpin oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an, sahabat memandang bahwa di awal peperangan itu seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala menangkan mereka karena mereka berhasil memukul mundur musuh, sehingga orang-orang yang di atas bukit itu, 50 para pemanah yang diamanahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun kondisinya jangan pernah turun. Tetapi tiba-tiba kemudian mereka melihat adanya kekalahan dari orang-orang musyrik, mereka pun tergiur dengan ghanimah, harta rampasan perang yang ada di bawah. Makanya sebagian besar para pemanah itu turun. Mereka tidak sadar bahwa ini taktik daripada musuh. Karena ketika itu Khalid ibn Walid masih kafir. Dialah yang memimpin pasukan orang-orang Quraisy. Rupanya dengan kepiawaian Khalid memutar bukit dan menguasai tempat pemanah. Disitulah awal kekalahan kaum muslimin. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha kultum anna hadha kul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat, maksudnya di perang Badar, kepada musuh-musuhmu, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kekalahan itu datang dari diri-diri kalian sendiri. Kalimat kekalahan datang dari diri-diri kalian sendiri ini maksudnya adalah karena ulah para sahabat sendiri yang menjadikan kekalahan itu. Dan ini menunjukkan bahwa sekelas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, saat mereka kemudian menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah hinakan mereka sehingga terjadi kekalahan di perang Uhud. Bagaimana pula kita? Makanya setiap kemaksiatan itu ada pengaruh, baik di dunia atau di akhirat, baik secara individu ataupun secara masyarakat. Ingat hadis yang pernah saya sampaikan, 5 perkara yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul ta'awud dalam 5 perkara ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin hisalu khamsin
idzabtulitum bihinna wa udzu billahi an tudrikuhun. Lima perkara kata Rasul, kalau sampai menimpa kalian, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan lima perkara. Kenapa? Karena efeknya, pengaruhnya itu besar sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takun madat min aslafihim alladhina madat. Tidaklah sebuah fahishah, ada yang mentafsirkan fahisyah di sini perzinahan, homoseksual, LGBT dan yang semacamnya, dilakukan terang-terangan kecuali ditimpakan kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tunkisul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatul maunati wa jawri sultan. Dan tidaklah mereka mulai mengurang-urang takaran, timbangan dan meteran kecuali ditimpakan kepada mereka as-sinin, paceklik yang berkepanjangan, sulitnya ekonomi dan dikuasakan pemimpin-pemimpin zalim atas mereka. Bayangkan satu dosa tetapi azabnya tiga. Dosanya satu, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam dagang intinya. Tapi lihat efeknya, tiga azab diturunkan secara langsung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhidha bisinin, akan ditimpakan paceklik di antara mereka walaupun hujan tidak berkah hujannya. Kemudian yang kedua, syiddatul mauna, susah ekonomi, banyak pengangguran, walaupun bekerja tidak berkah pekerjaannya. Bahkan wajawru sultani alaihim, dikuasakan kepada mereka para pemimpin zalim. Jadi kalau di negara kita ini kemudian banyak para pemimpin-pemimpin zalim, boleh jadi penyebabnya karena masyarakatnya suka mengurang-urang timbangan. Makanya Allah kuasakan kepada mereka para pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal baha'im lam yumtiru. Ketika mereka sudah tidak lagi mengeluarkan zakat-zakat mereka kecuali hujan akan ditahan dari langit, kalaulah bukan karena binatang ternak, karena kambing, unta atau karena sapi, tentu Allah tidak akan menurunkan hujannya kepada kita. Jadi kalau seandainya bukan karena binatang ternak, Allah pasti menghentikan hujan itu ketika manusia sudah tidak mau bayar zakat. Dan yang keempat, waman lam yahkum, dan yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim adwa min ghairihim fa akhadha ba'dha ma fi aydihim. Dan ketika mereka sudah mulai memudarkan perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, mulai meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah Nabi, kecuali akan dikuasakan kepada mereka musuh dari luar, kemudian mengambil sebagian harta kalian dan meninggalkan yang lainnya. Artinya akan terjadi penjajahan. Kalau sudah kita meninggalkan Quran dan sunnah, negeri kita akan dijajah. Dan yang terakhir, wa man lam yahkum a'immatuhum bima anzalallah wa takhayyaru fima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ketika kemudian hukum-hukum Allah mulai ditinggalkan dan beralih kepada hukum manusia, maka Allah akan kuasakan kepada mereka saling bertengkar di antara mereka, saling sikut, saling sikat di antara mereka. Lah kita lihat lima perkara ini menyangkut dengan dosa. Dan di sana ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada 10 dosa
yang kalau seseorang melakukannya, hancurlah dunia kita, hancurlah akhirat kita. Apa 10 dosa itu? Yang pertama, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la'in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini khitabnya kepada siapa? Kepada Nabi. Seolah-olah Allah mengatakan, hey Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan, habis amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi di akhirat. Ini kalau Nabi SAW melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala ancam di sini, la yahbatanna amaluka, habis amalmu wahai Muhammad, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang rugi. Bagaimana kalau seandainya yang melakukan kesyirikan itu kita? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah diampuni yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Kalaupun melakukan kesyirikan, sama juga hancur lebur amalannya di akhirat, termasuk orang yang rugi. Karena kesyirikan itu mengakibatkan keberkahan di sebuah negeri akan dicabut dan mengakibatkan penyesalan kelak pada hari kiamat. Dan kesyirikan di zaman sekarang luar biasa, mulai dari syirkul asgar sampai syirkul akbar, ada semua. Kesyirikan ini berkembang, ikhwan. Coba bayangkan di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kesyirikannya apa? Hanya menyembah patung-patung yang dikultuskan. Bahwa ini adalah patungnya Yaghuts, patungnya Ya'uq, patungnya Nasr. Dan mereka orang-orang saleh yang dijadikan patung itu. Itu pun pada permulaannya mereka menjadikan patung itu tidak disembah, hanya untuk nostalgia saja, karena mereka orang-orang saleh, para ulama di zaman itu kemudian meninggal, tidak ada penerusnya. Kemudian setan datang kepada kaum Nuh untuk membuatkan patung-patung mereka supaya diingatkan kebaikan mereka. Itu pada awalnya tidak ada kesyirikan. Tapi namanya setan itu kan tujuannya bukan hanya sekedar itu. Dia tujuannya itu jangka panjang. Makanya ketika generasi pembuat patung pertama ini sudah meninggal dunia, kemudian datang generasi kedua dan ketiga, maka setan datang lagi dan mengatakan, sungguh aku hidup di zaman nenek moyang kalian. Aku tahu maksud mereka membuat patung itu. Apa itu? Mereka itu ingin mendekatkan kepada Allah sedekat mungkin lewat patung-patung itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, patung-patung itu, kecuali hanya untuk mendekatkan kepada Allah sedekat mungkin. Dijadikan tawassul. Itu awalnya dari situ sebenarnya. Akhirnya berkembang kan di zaman Nabi Ibrahim, mulai sesembahan itu kemana-mana, bukan hanya menyembah berhala saja. Bintang disembah, bulan disembah, matahari disembah. Sampai ketika Ibrahim datang kepada anak-anak muda penyembah bintang, apa kata Ibrahim? Hadza Rabbi, jangan-jangan bintang itu Tuhanku. Ketika bintang itu sudah tidak ada karena datang waktu pagi, dia mengatakan, saya tidak suka dengan Tuhan yang muncul tenggelam, katanya. Dari sini menunjukkan berkembang sesembahan itu kan. Sampai juga kepada penyembahan kepada Namrud di zaman itu. Kemudian berlalunya waktu dari zaman ke zaman, sampai di zaman Rasul, sampai di zaman kita, macam-macam orang nyembah itu. Bukan hanya bintang, matahari, bulan saja, bukan hanya berhala, sampai kepada gunung, sampai kepada lembah, sampai kepada akar, sampai kepada binatang-binatang dengan beragamnya juga disembah. Ada yang nyembah kuda, nyembah ular, macam-macam disembah. Sampai nyembah dompet juga ada, nyembah uang gitu ya. Makanya Rasul mengatakan apa? Ta'isa abdu dinar, celaka hamba-hamba dinar. Wa ta'isa abdu dirham, celaka hamba-hamba dirham. Itu kan di sana, kalau di sini celaka hamba rupiah, hamba dolar, hamba ringgit, ya, tergantung mata uangnya. Bagaimana kemudian mereka itu dihadapkan kepada berhala?
yang ada di kantong dia coba. Berhalanya dibawa-bawa ke mana-mana tuh. Karena lebih mendahulukan mencari kehidupan dunia atau mencari uang dibandingkan perintah Allah dan Rasulnya, itu sama saja menjadikan sesembahan selain daripada Allah. Maka memang kesyirikan ini bahaya. Dunia kita hancur, akhirat pula kita hancur. Ini yang pertama. Yang kedua, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Orang kalau sudah meninggalkan sholat tidak akan bahagia hidupnya, ikhwan. Tidak akan bahagia. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis tentang masalah sholat, sholat ini bagian daripada zikir kepada Allah yang paling kuat. Karena Allah yang mengatakan, inna salata li zikri. Sholat itu untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi kalau kita ingin ingat Allah, sholat. Dan ketika kita berpaling dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan berbagai macam persoalan. Dan itu disyaratkan dalam Al-Quranul Karim, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari zikri mengingatku, apa yang terjadi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami jadikan kehidupannya sempit, sulit, susah. Terkadang banyak masalah yang tidak tahu jutrungannya itu loh. Tahu itu banyak masalah saja. Penyebabnya apa tidak tahu. Itu salah satunya ketika orang itu meninggalkan solat. Lebih daripada itu, anah syuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan kebutaan. Ketika mereka mengatakan, Rabb, di dunia kami tidak buta, kenapa kau butakan di sini? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena ketika di dunia engkau melupakan aku, maka sekarang aku lupakan dirimu. Dan hadis-hadis tentang azab Allah di akhirat tentang solat jelas juga. Atau ayat-ayat Al-Quran lah yang jelas lah. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian sampai masuk ke neraka saqar? Apa alasannya? Penduduk neraka saqar mengatakan, lam naku minal musallin. Karena kami tidak solat. Maka ini yang kedua, yang menghancurkan dunia dan akhirat kita adalah meninggalkan solat. Yang ketiga, al-bida'u. Perbuatan bid'ah. Kalau kita melihat hadis tentang haud, tentang telaga Nabi, apa kata Nabi SAW? Inni faratukum alal haudi. Man marra alaiya syariba. Wa man syariba lam yadma abada. Layaridanna ala aqwam ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahum minni fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa aqulu suhqan suhqan lima ghayyara ba'di liman ghayyara ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tunggu kalian di telagaku. Aku tunggu kalian di telagaku. Siapapun yang meminum dari telagaku tidak akan haus selamanya, kata Rasul. Dan sungguh nanti akan ada kaum-kaum, kata Rasul, aku kenal mereka. Tiba-tiba mereka diusir dari telaga. Kemudian Nabi SAW berteriak dan mengatakan, itu umatku. Dalam riwayat ummati-ummati. Dalam riwayat ashabi-ashabi. Mereka umatku, mereka sahabat-sahabatku. Mereka bagian daripada diriku, kata Rasul. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Hei Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Innahum ghayyaru wa baddalu. Umatmu suka merubah-rubah dan suka mengganti-ganti syariatmu. Maka Rasul mengatakan, suhkan, suhkan, celaka dan celaka liman ghayyara ba'di, siapapun yang merubah-rubah syariat sepeninggalku. Lihat bagaimana ancaman orang-orang yang melakukan bid'ah pada hari kiamat. Mereka tidak akan minum dari telaga Nabi. Dan di dunia sudah jelas, mereka menghabiskan waktu itu hanya
untuk menghabiskan saja, tapi tidak berpahala gitu. Waktu mereka habiskan, biaya mereka habiskan, tenaga mereka habiskan hanya untuk melakukan bid'ah tetapi tidak berpahala. Amilatun nasibatun tasla naran hamia. Ada orang yang amilah, bekerja keras di dunia itu nampak ibadahnya gitu ya. Tapi rupanya kerja keras mereka ibadah itu justru memasukkan ke neraka hamia. Sebagian ahli tafsir, ayat ini salah satu asbab nuzulnya adalah turun kepada orang-orang khawarij. Yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahkiruna salatahum, tahkiruna salatakum ma'a salatikum, wa siyamahum ma'a siyamikum, wa qira'atahum ma'a qira'atikum. Mereka merasa lebih hebat solat mereka di antara solat kalian, puasa mereka di antara puasa kalian, dan baca Quran mereka di antara baca Quran kalian, kata Rasul. Artinya orang-orang khawarij itu secara zahir amalan mereka lebih hebat dibandingkan kita tuh. Tapi ujung-ujungnya, dalam ujung hadis Rasul mengatakan, yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari Islam seperti anak panah melesat dari busurnya. Karena mereka membaca Quran tidak sampai di tenggorokan. Maka di dunia rugi, di akhirat rugi. Ini yang ketiga. Yang keempat, hajrul Quran, jauh dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul kelak pada hari kiamat, mengadu kepada Allah, ya Rab, sesungguhnya kaumku banyak di antara mereka yang mulai meninggalkan Quran. Quran ini pedoman kita. Kalau kita ingin hidup bahagia dunia kita dan akhirat kita, kembali kepada Quran. Karena Allah yang mengatakan, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dalam ayat yang lain, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Artinya Quran itu membawa kebahagiaan. Orang kalau berpegang kepada Al-Quran tidak akan takut, artinya aman. Tidak akan sedih, artinya bahagia. Tidak akan celaka, artinya dapat hidayah. Tidak akan tersesat, artinya ada petunjuk bagi dia. Lah ketika Al-Quran ditinggalkan, mulai di dunia kita sudah banyak masalah, di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan masalah lebih banyak lagi. Maka ini yang keempat. Yang kelima, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tidak ada dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat kecuali uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kata Rasul, ma min dhambin, ma min dhambin, ma min dhambin akhra an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya qabla al-akhirah. Al-baghyu wa qati'atur rahim. Tidak ada dosa yang disegerakan Allah bagi pemiliknya di dunia sebelum akhirat melebihi daripada memutus silaturahim dan melakukan kezaliman. Memutus silaturahim yang paling bahaya adalah ketika seorang anak durhaka kepada orang tua. Itu paling bahaya, memutus silaturahim. Lihat di sini Rasul mengatakan di dunia akan disusahkan, di akhirat lebih disusahkan lagi. Ini yang kelima. Yang keenam, adzulmu kezaliman, berdasarkan hadis ini dan hadis tentang orang-orang yang dianggap bangkrut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ketika Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di antara umatku? Sahabat mengatakan, orang yang bangkrut ya orang yang gulung tikar usahanya, orang yang tidak punya uang. Polos saja sahabat menjawab. Tapi Rasul mengatakan bukan itu maksudnya, tetapi orang-orang yang membawa pahala puasa, pahala solat, pahala zakat kelak pada hari kiamat, di satu sisi dia pula kemudian mencaci maki orang, menuduh orang, mengambil harta orang, menumpahkan darah orang, memukul orang, dan begitu seterusnya. Maka mereka akan didatangkan antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi.
Kata orang yang didolimi, kamu di dunia mendolimi saya, mana pahalamu? Akhirnya barter pahala dan dosa. Ketika sudah tidak ada pahala karena diberikan kepada orang, rupanya orang-orang yang didolimi masih banyak dan mengatakan, aku tidak bisa memberikan pahala kepadamu, pahalaku sudah habis. Maka orang-orang yang didolimi mengatakan, tidak ada masalah, kamu tidak memberikan pahala kepadaku, cukup engkau tanggung dosaku saja. Itulah bangkrut. Pahalanya hilang, dosa pula orang ditanggung dia. Kalau dalam bahasa pengusaha itu modalnya hilang, utang pula numpuk. Ah, itu. Itu orang bangkrut. Nah ini orang-orang zalim ini, di dunia saja mereka tidak akan tenang, orang zalim itu. Karena Rasul yang mengatakan, fattaki da'watal madlum fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati doa orang yang dizalimi itu, antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang, kata Rasul. Kalau doa dia tanpa penghalang, berarti di dunia saja orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan kecelakaan. Betapa banyak orang-orang yang zalim di dunia ini, mereka merasakan buah dari kezalimannya. Yahya al-Burmuki pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, dia dipenjarakan karena kasus. Anaknya kemudian ngomong sama bapaknya dalam penjara tuh, dan mengatakan, ya Abi, setelah kita diberikan kekuasaan, kita hidup enak, kita hidup senang, dihormati orang, sekarang kita dalam penjara gelap seperti ini, kira-kira apa masalahnya? Maka bapaknya mengatakan, ya bunai, da'watul madlum. Boleh jadi ini doa orang yang kita zalimi semasa kita jadi penguasa. Mungkin ada kebijakan kita yang salah, kemudian tersakiti orang, mengangkat tangannya ke langit, inilah hasilnya. Lihat di dunia saja, orang-orang yang zalim itu akan merasakan akibatnya tuh. Apalagi di akhirat gitu ya. Kemudian yang nomor berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Intihak hurumatillah. Intihak hurumatillah itu artinya sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah, nanti pada hari kiamat akan datang menghadap Allah seorang laki-laki membawa pahala sebesar gunung Tihama. Besar gunung Tihama. Tiba-tiba kemudian fayaj'aluhallah haba'an manthura. Allah jadikan pahala itu haba'an manthura, hilang seolah-olah tidak tersisa. Kemudian sahabat bertanya, apa mereka tidak solat, tidak puasa? Apa mereka tidak ada ibadah? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, mereka ahli ibadah. Lalu kenapa kemudian dihilangkan pahalanya? Lihat alasan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha, kata Rasul. Mereka sebuah kaum yang kalau mereka bersendirian nih, tidak ada manusia yang melihatnya, mereka pun berani merobek-merobek kehormatan Allah alias maksiat sembunyi-sembunyi. Betapa banyak di zaman sekarang ini maksiat sembunyi-sembunyi dengan cara apa? Pakai handphone lah apalagi. Sendiri-sendiri, entah apa yang ditonton, entah apa yang disebar, entah apa yang ditulis, entah apa yang dilihat, kita tidak tahu. Bahkan terkadang samping-sampingan, kita tidak tahu dia sedang apa. Naudzubillah kan itu. Ini yang ke-7, yang ke-8. Al-kadzibu wal ghibatu wan namimah. Dusta, ghibah dan namimah. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian jangan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati jangan berdusta, karena dusta itu mengantarkan kepada fujur. Fujur itu fajir, orang jahat, kejahatan, dan kejahatan itu mengantarkan kalian ke neraka. Begitu juga namimah dan ghibah. Ketika Nabi SAW lewat di sebuah kuburan, Rasul SAW diperdengarkan ada dua kuburan yang sedang diazab. Kemudian Rasul memangkas pohon pokok kurma, kemudian dibelah menjadi dua, kemudian letakkan di dua kuburan itu.
Kata Rasulullah, mudah-mudahan dengan dua pelepah kurma yang kubelah ini, sebelum kering bisa meringankan azab keduanya. Adapun salah satunya, kata Rasul, fa innahu yamshi bin namimah. Ini yang salah satu di azab ini, karena ketika di dunia suka namimah, mengadu domba ke sana kemari, ya. Ataupun ghibah. Ghibah jelas, ya. Kemudian yang nomor 9, syurbul khamri. Orang yang tidak bisa meninggalkan khamr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syaribal khamra wa sakira, lam tuqbalahu salatu 40 sabahan." Siapa yang minum khamr sampai mabuk, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. 40 hari salat orang peminum khamr tidak akan diterima. Wa in mata dakhalan nar, kalau dia mati masuk neraka. Fa in taba taballahu alaih, kalau bertobat Allah berikan tobatnya. Wa in ada, kalau dia sudah tobat kok minum lagi, fasyariba fasakir, sampai mabuk, lam tuqbal lahu salatu 40 sabahan, salatnya tidak akan diterima lagi 40 hari. Fa in mata mata dakhalan nar, kalau dia mati masuk neraka. Fa in taba taballahu alaih, kalau dia bertobat Allah terima lagi tobatnya. Fa in ada fa syariba fa sakir, lam tuqbalahu salata 40 yawman, kalau diulang lagi minum lagi mabuk lagi, salatnya 40 hari tidak diterima. Kemudian fa in mata dakhalan nar, fa in taba taballahu alaih, kalau dia mati masuk neraka, kalau tobat Allah terima tobatnya. Wa in ada, ini sudah 3 kali ini, ya. Tobat, minum. Tobat, minum. Keempat kalinya kata Rasul, wa in ada kana haqqan 'ala Allah an yuskiyahu min radghatil khabal yaumil qiyamah. Kalau sudah tobat, kemudian minum lagi, tobat lagi, minum lagi, tobat lagi, minum lagi yang keempatnya, maka Allah sudah punya hak untuk memberi minum dari radghatil khabal yaumil qiyamah. Sahabat bertanya, apa minuman radghatul khabal itu ya Rasulullah? Isaratu ahli nar, darah dan nanah penduduk neraka, itulah minumannya. Naudzubillah. Ini di akhiratnya. Di dunia jelaslah orang mabuk tengurusa, paling rendah kepalanya pusing tu, paling tinggi tidur disolokkan lah. Apalagi orang enggak sadar orang mabuk tu kan. Dan yang terakhir al-kibru, kesombongan. Sombong itu menghancurkan manusia di dunia dan di akhirat. Fir'aun, lihat, sombong, dihancurkan. Namrud, sombong, dihancurkan. Qarun, sombong, dihancurkan. Semua mutakabbirun, orang-orang yang sombong di dunia itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kesombongan itu ridanya Allah. Kesombongan itu hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak sombong melebihi Allah. Karena di antara nama-nama Allah itu al-mutakabbir. Dan nanti pada hari kiamat, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyalah kiamati amsala dzar. Bayangkan, dibangkitkan orang yang sombong itu, badan mereka sekecil semut di tengah-tengah manusia yang besar-besar, sehingga ketika mereka itu sedang berjalan menuju satu titik panggilan, mereka terseok-seok karena takut diinjak orang besar. Begitulah orang yang merasa besar di dunia, Allah kecilkan badannya di akhirat. Seperti semut, bayangkan. Mereka harus lari ke titik panggilan itu di padang mahsyar. Betapa sulitnya mereka itu. Itulah orang-orang yang sombong. Inilah 10 perkara kata para ulama. Kesyirikan, meninggalkan salat, bid'ah, meninggalkan Quran, durhaka dengan orang tua, kezaliman, kemudian menghancurkan intihak hurumatillah, kehormatan-kehormatan Allah dalam kesendirian, kemudian dusta, ghibah, namimah, dan yang nomor 9 minum khamar, dan yang terakhir kesombongan. Kata para ulama, inilah penyebab kehancuran manusia di dunia dan di akhirat. Karena dosa sendiri itu punya pengaruh, ikhwan. Sekali lagi, setiap dosa itu mau kecil mau besar pasti punya pengaruh. Tidak ada dosa tidak ada pengaruhnya itu. Tidak ada, semua ada pengaruhnya. Lihat orang-orang yang suka narkoba tuh. Kalau sudah tobat kan rusak akalnya itu. Kadang-kadang ngomong aja enggak paham kita. Kadang-kadang ngomong kayak enggak didengar. Kadang-kadang ngomong loading dulu dia.
Saya pernah banyak kawan-kawan itu mantan narkoba yang sudah tobat kemudian hijrah ke sunnah itu. Kalau ngomong padahal dekat tuh saya itu ngomong tuh. Kayaknya kita ini kayak ngomong 1 kilo tuh. Ngomong apa Ustaz katanya? Padahal samping. Ya. Nanti kita udah ngomong, ngobrol nih. Mau jawab tuh loadingnya luar, susah mau nangkap itu. Lihat, padahal udah tobatnya udah tahun-tahunan. Ya, mungkin masa muda dia itu narkobanya. Sekarang sudah tua udah lama ninggalin narkoba, tapi bekasnya lu enggak hilang. Sampai seperti itu, ya. Dan itu bukti bahwa maksiat itu meninggalkan pengaruh. Itu di dunia. Ya. Bagaimana di akhirat? Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanak bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.